Halo guys, dan selamat datang kembali. Nama gue MR dari Progamers ID. Dan kali ini seperti biasa gue akan lanjutin lagi walkthrough untuk game Tenchu 3 Breath of Heaven, dimana kita sekarang udah masuk di part yang kelima ya, cukup cepat. Kita sekarang udah masuk di misi yang kelima, yaitu Rescue the Kidnapped Princess. Jadi seperti yang gue jelasin di misi sebelumnya, di sini tujuan kita adalah menuju ke Amagai Castle, di mana di sini kita akan langsung menemui si putri ya. Putri yang diculik oleh pihak musuh. Jadi di sini kita harus bermain stealth karena di sini musuh kita bukanlah seorang manusia tapi merupakan sebuah boneka. Jadi di sini si penculik itu merupakan seorang ahli boneka ya, seperti kalau di Naruto itu seperti Sasori. Dan musuh-musuh kita juga sama sekali sangat sulit ya untuk dibunuh ya, karena dia juga merupakan sebuah boneka. Jadi di sini gue sama sekali tidak akan melakukan combat secara langsung. Di sini gue akan melakukan secara stealthy, sama seperti pada saat gue melakukan misi pertama sampai yang keempat untuk mendapatkan ranking tertinggi, yaitu Grandmaster. Oke, di sini kita juga harus berhati-hati karena di castle ini terdapat berbagai macam jebakan yang akan kita lalui ya nanti. And oke, ini dia guys, Amagai Castle. Dan di sini terdapat satu boneka ya. Ya, bisa kalian lihat. Itu dia. Untuk gerak-geriknya sama seperti penjaga biasanya. Untuk gerak-gerik dan juga jalannya dan juga yang lainnya sama seperti manusia normal dan juga penjaga-penjaga lainnya ya. Ya, itu dia guys. Dia sama sekali tidak memiliki kostum ya. Ya. Seperti mainan boneka kayu. Oke. Jadi sama ya, untuk membunuhnya sama seperti penjaga biasanya. Oke, di sini gue akan naik. Oke, kalian harus hati-hati di sini karena di sini terdapat lava ya di bawah sini ya. Kalau kalian jatuh ke sana, sebenarnya nggak mati sih. Kalian bakalan terasa sakit doang, nggak akan mati. Jadi walaupun kalian jatuh ke sana, kalian nggak perlu khawatir. Oke, di sini gue akan melakukan air assassination. Di sini belum ya, belum ada terdapat jebakan-jebakan di area pertama. Oke, di sini kalian harus hati-hati guys, jaga jarak terhadap si pemanah ini, karena di sini penjaganya atau boneka-boneka ini sama ya. Untuk senjatanya ada yang menggunakan pedang, ada yang menggunakan pemanah, dan juga ada yang menggunakan tombak. Oke, di sini gue nggak akan ambil resiko. Di sini gue akan tunggu sampai si boneka ini berbalik badan dulu. Oke, nice. Kita tunggu dulu, guys. Kita butuhkan timing yang pas ya. Oke. Oke, di sini gue jelasin lagi ya. Di sini tujuan kita adalah untuk menemukan si princess atau putri yang diculik, atau lebih tepatnya anak dari raja kita sendiri ya, yaitu Lord Gohda. Dan di sini si boneka yang kecil ini sama seperti anjing ya, darahnya itu sama seperti anjing. Jadi kalian bisa membunuhnya hanya dengan menggunakan one hit doang. Dan di sini kalian langsung menggunakan Henge no Jutsu ya untuk bisa menyamar. Karena di sini agak sedikit random. Terkadang si penjaga ini bakalan tidak menspot kita atau tidak menspot mayat dari penjaga kecil itu. Dan terkadang juga dia bakalan langsung datang seperti tadi ya. Jadi kalian pastikan udah menyiapkan sebuah chameleon spell untuk melakukan disguise. Oke, di sini walaupun kalian jatuh, kalian nggak akan kenapa-napa ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Di sini gue akan melakukan Henge no Jutsu lagi. Di sini terdapat sebuah penjaga kecil lagi ya.
Oke, di sini gue akan langsung aja menuju ke area yang benar-benar sama sekali tidak ada jebakannya ya. Jadi kalau kalian mengikuti world truck ini, kalian bakalan sangat mudah sekali dan juga sangat cepat, karena di sini kalau kalian berputar-putar di satu area, kalian bakalan terkena jebakan dan juga yang lainnya ya. Jadi kalian bakalan tersesat juga. Oke, good. Ya, di area ini kalian harus hati-hati, karena di area ini terdapat sebuah lantai yang kalau kalian injak maka kalian akan terjatuh ya. Kalian akan terjatuh karena lantai itu sangat-sangat tipis ya. Jadi kalian bakalan langsung jatuh. Oke, good. Kita akan langsung aja menuju ke area berikutnya. Oke, guys, di sini kita akan langsung aja naik ke bagian sebelah kiri, karena di sini terdapat seorang penjaga kecil lagi ya. Kalau timing kalian pas, kalian akan langsung bisa seperti ini ya. Jadi kalian bisa langsung membunuhnya dari bagian belakang. Oke, nice. Dan di sini kita akan langsung menuju ke bagian sebelah sana, dan kalian pastikan kalian menaiki ya kayu yang ada di sini dari bagian luar ya. Ya, seperti itu. Karena di sini kalian bakalan terkena jebakan. Di bawah sana bakalan terdapat, ya seperti itu guys, asap-asap dan juga bom ya. Jadi kalian pastikan kalian udah melompat sebelum pintunya itu tertutup. Oke. Di sini tujuan gue adalah untuk membasmi ya satu orang ini. Dan kita akan kembali lagi ke atas. Jadi itu hanya untuk meningkatkan poin stealth gue aja. Oke, di sini juga cukup mudah. Di sini kalian hanya tinggal menunggu timing yang pas aja sampai penjaga ini agak sedikit menghadap ke bagian kiri seperti itu. Oke, nice. So far so good ya. Kita sama sekali tidak terspot oleh satu penjaga pun. Oke, di sini kalian pastikan jangan sampai jatuh ya. Karena kalau kalian jatuh ke bagian bawah ini, kalian sangat sulit untuk bisa menaikinya lagi karena terdapat banyak sekali jebakan. Oke, guys. Jadi di sini gue nggak akan melalui sini ya, karena di sana juga terdapat jebakan yang sangat mematikan ya. Terdapat beberapa api. Dan gue akan langsung aja melalui jalur ini. Ini merupakan jalur teraman yang selalu gue gunakan untuk langsung menuju ke area berikutnya. Oke, so far so good. Oke, di sini gue juga akan tunggu. Tunggu dulu, guys. Oke. Di sini emang kesabaran sangat penting banget ya. Kesabaran adalah kunci untuk bermain game stealth. Oke, di sini kalau kalian jatuh, kalian bakalan langsung hancur ya tubuhnya. Kalian lihat di bagian bawah terdapat sebuah roda-roda seperti itu. Oke, di sini juga cukup tricky banget ya. Karena kalau kalian jatuh, kalian bakal langsung mati. Jadi, kalian pastikan kalian memiliki pijakan yang pas, dan ini merupakan area terakhir. Jadi, di sini kalian harus cepat banget. Ya, di sini kalian tunggu sampai pedang yang terjatuh ini ya seperti itu, baru kita lompat, guys. Dan kita tunggu.
Ya, jadi kalau kalian melakukan hal seperti itu, sama seperti yang gue gunakan, itu timingnya bakalan sangat pas banget dan kalian bakalan sangat mudah sekali untuk bisa menghindari pedang-pedang yang berjatuhan tadi. Dan oke, jadi itulah dia guys, kita telah berhasil mengalahkan seluruh pasukan dan kita sekarang akan melawan boss battle. Jadi kita siapkan sticky bomb di sini. Jadi sticky bomb sangat bermanfaat untuk melawan boss. Welcome, Rikimaru. Who are you? I am an inventor, a scientist. Call me Dr. Kimaira. Why did you kidnap Princess Kiku? Why? People always ask why, but they never ask why not. They only see one angle. They fail to see the truth. Arise, Mahime! Let's teach him the truth! Oke guys, jadi untuk mengalahkan Dr. Kimaira dan juga Mahime ini, bonekanya sangat mudah sekali ya sebenarnya. Gue akan gunakan sticky bomb lagi. Oke, sepertinya kita akan gunakan sekali lagi ya. Ya, seperti itu guys. Sangat mudah sekali. Dan gue sama sekali tidak mendapatkan damage apapun. Rikimaru, is that you? You're safe now, princess. Rikimaru. Kiku, are you all right? Ayame. Take care of the princess. I must see Retsai. The swordsmith? What for? The blade of Izayoya has been damaged. I need to repair it. Oke guys, jadi itulah dia. Jadi kita telah berhasil menyelamatkan putri Princess Kiku dan juga berhasil mengalahkan si penculik. Oke ya, jadi itulah dia Waltrop untuk misi kelima kali ini, atau lebih tepatnya Stealth Waltrop. Dan gue mendapatkan ranking tertinggi yaitu Grandmaster. Dan mungkin itulah dia guys Waltropnya, sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan sampai bertemu di video Waltrop berikutnya. Bye bye guys.